Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'asahu bil haqqi basiran wa nazira. Wada'iya ilal haqqi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudhu merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang dianjurkan kepada umat Islam untuk dilakukan sebelum menunaikan ibadah sholat dan ibadah lainnya. Wudhu mengandung sebuah hikmah yang mengisyaratkan kepada umat Islam bahwa hendak ketika melaksanakan suatu ibadah atau perbuatan lain, hendaknya didahului dengan kebaikan, kebersihan, dan kesucian baik lahir maupun batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, terdapat keutamaan jika seseorang terus-menerus dalam keadaan suci atau berwudu, di mana tak kala wudu batal, kemudian dia kembali berwudu. Berikut ini adalah 5 keutamaan senantiasa menjaga wudu. Yang pertama adalah menghapuskan dosa-dosa kecil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu kemudian membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan pandangan matanya bersama dengan tetesan air wudhu. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari tangannya semua dosa yang dilakukan tangannya bersama dengan tetesan air wudhu. Apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang disebabkan langkah kakinya hingga ia selesai dari wudhunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, jalan menuju surga. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang di antara kalian yang berwudu dan memperbagus wudhunya, kemudian berdoa setelahnya, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka akan dibukakan pintu-pintu surga untuknya, dan ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bekas wudu akan menjadi tanda umat Rasulullah pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan dan kakinya karena wudu." Hadis riwayat Malik dan Nasa'i. Yang keempat, berwudu sebelum tidur akan didoakan malaikat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang kelima, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk selalu menjaga wudu, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dan menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang kita alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk anak cucu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.